jadi Mohon maaf, uh, tadi terputus kembali ya. Jadi kita perkenalkan terlebih dahulu untuk kebisa sendiri, kita mungkin bisa dibilang tidak jauh berbeda umurnya ya dengan ready karena kita juga berdiri dari tahun 2020. Jadi kita uh, berdiri berdasarkan dari apa ya? kebutuhan uh, masyarakat secara umum gitu ya untuk belajar terutama pada saat pandemi gitu. Jadi makanya kita hadir bagaimana caranya kita bisa memfasilitasi masyarakat untuk belajar secara online kapanpun dan dimanapun dengan mudah seperti itu. Sampai saat ini, Kubisa sudah lebih dari 5 juta orang aktif user, kemudian memiliki 200 lebih pelatihan online 24 jam, 7.000 lebih mikrolearning dan artikel, kemudian 70 lebih webinar per bulannya, ada 413 instruktur individual serta 95 instruktur lembaga. Ya, ini fokus utama dari Ibu Bisa, yaitu yang diantaranya adalah ada dua keterampilan sosial milenial atau KSM yang mana kita dengan soft skill. Kita kenal dengan soft skill diantaranya ada kemampuan dasar, kemudian agilitas, kemudian kepemimpinan, inovasi, dan juga keseimbangan diri. Dan yang kemudian kita juga fokus utama yang kedua adalah keterampilan digital milenial atau hard skill-nya. Kenapa digital? Karena mungkin karena saat ini ini di dunia kerja khususnya gitu ya itu sudah artinya dengan digital makanya dari itu kita fokus utama kita adalah bagaimana mengembangkan diri untuk masuk ke era digital tersebut ya adapun produk-produk di Kubisa diantaranya adalah ada webinar Webinar ini adalah pembelajaran tatap muka secara online yang mana kita rutin laksanakan setiap bulannya. Kemudian ada bootcamp. Kalau bootcamp ini sama, pembelajaran tatap muka namun lebih intensif dan bisa uh, memiliki sesi yang lebih daripada satu kali. Kemudian ada career days, career days ini juga, uh, program fair-nya yang kita punya. Kemudian ada learn and acoustic ini adalah uh, kita sebenarnya di sini punya slogan belajar gak mesti kaku. Jadi maksudnya... Uh, di sini kita mengangkat bahwa bagaimana caranya belajar itu sebenarnya bisa juga dilakukan dengan fun begitu jadi kita menyatukan antara belajar juga dengan konser baik akustik ataupun yang lainnya begitu kemudian yang kelima mana bisa diakses bisa yang kenapa ada online course atau pembelajaran kursus itu self learning juga. Kemudian yang ketujuh ada talent untuk assessment. Nah, di antaranya adalah program-program yang kita punya, di antaranya yang tadi sudah saya sampaikan adalah webinar. Ini adalah beberapa contoh webinar yang sudah kita laksanakan. Di antaranya ada dengan uh, bekerjasama bekerja sama dengan Raditya Dika, kemudian kita menghadirkan juga ada uh, Dr. Andres Soherman, ada Puji, Susi, Susi Puji Asusti dan juga ada Helmi Yahya dan untuk webinar ini itu uh, kita selalu ada setiap bulannya gitu baik itu yang Bosku kampus ataupun yang webinar secara reguler dan untuk uh, pada bulan ini dan juga bulan depan khususnya kita ada promo khusus untuk webinar di mana untuk yang pertama ada CEO to CEO yang ini menghadirkan CEO dari Mandiri Utama Finance yang akan bercerita tentang kisah sukses beliau dari nol sampai dengan sekarang itu dengan awalnya itu webinar reguler ini harganya 95.000 namun dengan kode voucher webinar formasi siswa itu harganya berubah menjadi 10.000 untuk teman-teman uh, yang mungkin sekarang sedang menonton uh, di Uh, webinar ini, atau di pelatihan ini, seperti itu. Dan yang kedua, kita juga menghadirkan awan patriot, di mana beliau merupakan general manager daripada FinDeS, yang mana waktu itu uh, beliau adalah otak di balik uh, program tepok bulu, atau tiba-tiba tenis, dan ini juga kami. Uh, masukkan ke dalam spesial series dan juga promo amazing ini, di mana harganya yang tadinya Rp95.000 bisa diakses dengan harga Rp10.000 biasa dengan kode uh, voucher itu webinar for mahasiswa. Oke, okay, selanjutnya program yang kita miliki di dalam portal Pubisa ada micro learning, micro -learning ini adalah pembelajaran atau video-video pendek yang bisa diakses oleh teman-teman uh, untuk untuk meningkatkan skill. Nah, ini kita ambil dari intisari-intisari webinar-webinar reguler ataupun webinar kampus yang mana sudah berlangsung begitu. Jadi intisarinya kita buat video-video pendek menjadikan micro learning yang mana ini bisa diakses secara langsung dan gratis oleh teman-teman itu 24 jam di portal Kubisa. Ya, selanjutnya untuk bootcamp Kubisa, kami juga Mengangkat tema-tema berbagai macam tema, untuk yang diantaranya mungkin contoh-contohnya seperti yang teman-teman lihat, ada career coaching, kemudian master excel, master powerpoint, kemudian english conversation, ada game development, dan juga digital marketing. Nah, untuk yang bootcamp ini adalah pelatihan secara intensif, jadi itu tergantung daripada tema tersebut, teman-teman bisa ikutin, uh, berbagai tema tersebut. Jadi sesinya itu tergantung daripada temanya. Ada yang 4 sampai dengan 12 sesi. Dan ini kita uh, sesuaikan untuk waktunya itu uh, tidak jadi tidak full tiap hari. Jadi mungkin bisa jadi seminggu dua kali atau seminggu tiga kali. Yang mana teman-teman bisa bisa ikuti uh, untuk program bootcamp kita itu kurang lebih dalam waktu bisa Uh, dua minggu sampai dengan uh, satu bulan. Dan untuk promo untuk program pada ini nanti akan saya sampaikan di akhir. Dan ini juga kami ada khusus online. kursus online ini mengenalkan tentang uh, jadi teman-teman bisa akses mulai dari harga Rp20.000 sampai dengan Rp200.000. Ada juga yang di harga yang ininya tentang development ya untuk peningkatan karirnya ya mulai dari untuk tips itu mengelola keuangan ada yang tiga strategi pembangun bisnis autopilot kemudian know your know your customer jobs to be done kemudian tips Bang berpikir lebih kreatif dan penuh dengan inovasi dan yang lain sebagainya jadi teman-teman misalkan eh, sesuai dengan jurusan teman-teman pun ada begitu jadi kita untuk kursus ini ada masing-masing masing-masing ada berbagai macam uh, jenis untuk yang bisa dipelajari, bisa berbagai dengan, uh, bisa disesuaikan dengan minat dan uh, bakat daripada teman-teman. Nextnya, jadi untuk yang program yang tadi saya sampaikan adalah untuk bootcamp di KUBISA ada beberapa yang memang itu bootcamp jaminan kerja atau uang kembali. Topiknya itu tidak banyak, jadi hanya ada beberapa. Di antaranya pertama ada digital marketing, kemudian ada UI UX design, ada SEO, ada SEM gitu. Dan ini jaminannya adalah jika belum berhasil direkrut setelah lulus oleh perusahaan-perusahaan di atas, perusahaan-perusahaan di bawah ya ada kita bekerja sama dengan Maybank, kemudian ada Bridgestone dan juga ada Funds Indonesia itu pendaftaran uang pendaftaranmu bakal direfund dan untuk program selanjutnya juga kita ada diskon 80% untuk bootcamp dan juga kursus ini pilihan topiknya di antaranya yang teman-teman bisa akses ini kode vouchernya adalah siap kerja aku bisa yang mana nanti teman-teman bisa gunakan untuk sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 itu itu dan untuk program yang sedang berlangsung jadi kita juga memiliki event yang mana event-event tadi di antaranya ada leader to leader, kemudian ada career days, ada learn acoustic dan saat ini kita juga sudah sedang berlangsung ada career learn and acoustic gitu ya. Jadi kita bekerja sama dengan kampus-kampus beberapa kampus yang ada di Indonesia, ada Universitas Sahid, kemudian ada Universitas Pancasila dan juga Universitas Trisakti. Nah, untuk hari ini sebenarnya kita sedang berlangsung dengan Universitas Sahid yang mana sudah berjalan di offline ini dari jam 9 pagi tadi sampai dengan nanti jam 5 sore. Dan untuk online-nya kita berjalan dari jam 1 siang tadi sampai dengan jam 5 sore. Dan untuk next-nya kita juga bekerjasama dengan Universitas Pancasila itu di tanggal 7 Juni 2023 dan juga uh, dengan onstratif sakti di tanggal 21 Juni 2023. Buat teman-teman yang mungkin uh, ingin mengikuti acara tersebut, jadi acara ini gratis dan juga hybrid ya. Jadi ada online dan juga ada offline ya. Dan untuk teman-teman misalkan ingin mengikuti secara online bisa screenshot terlebih dahulu halaman ini, kemudian scan QR code-nya dan nanti mungkin di kalau ingin mengikuti di next eventnya, kita ada di tanggal 7 Juni, itu bekerjasama dengan Universitas Pancasila. Nah, di sini itu kita menghadirkan selain teman-teman bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja, karena nanti teman-teman bisa uh, drop CV secara langsung, baik itu online ataupun offline, yang mungkin teman-teman ada yang sudah ke Jakarta, bisa mungkin mampir secara offline ke Universitas Pancasila di tanggal 7 Juni, atau misalkan ada masih di Surabaya, itu bisa mengikuti secara online dan drop CV-nya secara online uh, melalui nanti ada job portal yang kita sediakan. Oke, mungkin dari saya sekian, uh, saya kembalikan ke Mbak Ratna. Iya, terima kasih sekali Mas Aziz untuk menyampaikan uh, materinya dan juga mengenalkan terkait portalnya KU bisa program-program bisa Terima kasih sekali teman-teman yang mau cek uh, terkait Kubisa bisa di kubisa.com. Dan selanjutnya kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu kiat memasuki dunia kerja di era digital bareng Teddy Diego, seorang karet coach yang mungkin juga kalian bisa cek. Di sosial media, banyak sekali tuh cuplikan-cuplikan uh, TikTok, cuplikan-cuplikan quotes-nya. Tambah berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Coach Diego. Terima kasih banyak, Mbak Ratna. Terima kasih banyak juga tim Kubisa dan juga dari Erlangga, baik itu mungkin para uh, dosen, ya, para pembimbing, serta juga teman-teman peserta yang mengikuti webinar pada sore hari ini. Izinkan saya untuk membagikan sedikit materi terkait dengan persiapan dunia kerja khususnya di era digital ya. Saya akan screen sharing. Baik. Sebenarnya apa sih yang berubah ya dengan berubahnya era ya dari era sebelumnya sekarang disebut dengan era digital. Apakah apa sih sebenarnya perubahannya secara signifikan? Pertama, Mungkin dari sisi informasi, ya. Kalau dulu, informasi itu untuk mendapatkan yang bisa dibilang relevan atau bisa dibilang valid, gitu ya. Kita perlu menggali dari banyak sekali buku-buku, ya, atau cetakan-cetakan yang dulu tersedia di toko-toko buku, gitu ya, atau di pedagang-pedagang buku, gitu ya, atau majalah, untuk kita koran, bahkan dulu untuk membaca informasi, tapi sekarang untuk belajar sesuatu teman-teman butuh beberapa, hanya butuh beberapa hal saja ya. Bahkan sekarang sudah yang sangat populer itu ada namanya chat GPT untuk teman-teman belajar mengenai banyak hal. ya Bahkan ada yang bikin challenge belajar satu hal, ya belajar mengenai sebuah keterampilan dalam satu kali 24 jam menggunakan chat GPT. Itu ada videonya, seru banget ya. Kalian bisa cari di Youtube, itu ada ya. Nah sekarang dengan berubahnya era, ya, otomatis cara kita mencari informasi pun berubah. Kemudian, dari sisi teknologi juga yang digunakan, dari yang tadinya menggunakan tenaga manusia itu sangat banyak, sekarang semua sudah berganti, ya, sebagian besar ke tenaga mesin, ya, bahkan. Untuk pengelola, pengelolaan tambang pun dari berita terbaru, contohnya di Freeport, misalnya gitu ya, itu mereka untuk mengoperasikan truk-truk gitu ya, yang besar sekali itu sudah tidak lagi menggunakan tenaga manusia yang nyupir langsung truknya, tapi menggunakan remote control dari jarak jauh. Tujuannya untuk apa? Tentu saja untuk mengerjakan tugas-tugas yang dinilai berbahaya buat manusia, sehingga bisa dikerjakan oleh teknologi. Jadi, ya. Salah satu hal positifnya teknologi juga adalah bisa membantu untuk ya mengerjakan tugas-tugas berbahaya tidak lagi dihandle oleh manusia ya. Nah, kemudian ada perubahan dari industri juga. Yang dulu kita biasa belanja di toko-toko kelontong sekarang bisa dibeli melalui gadget kita gitu ya. Bisa yang berwarna oranye ataupun yang berwarna hijau gitu ya. Sekarang ini bukan jadi satu hal yang aneh lagi, tapi satu hal yang sangat lumrah. Kadang-kadang beli hal yang sepele aja, kita juga belanjanya di toko online, ya kan? Jarang sekali rasanya teman-teman di sini untuk membeli sesuatu. Sekarang mengunjungi warung-warung terdekat, ya, kecuali memang hanya ada di situ, mungkin ya. Nah, perubahan era, ya, khususnya teknologi, juga tentu akan mempengaruhi peluang kerja yang muncul, ya, terutama pertama. Pekerjaan yang berbasis dengan teknologi jadi semakin banyak. Kemudian uh, pekerjaan yang berhubungan dengan pengembangan produk-produk digital sekaligus pemasarannya, gitu ya. Dulu sebelum sekarang ya era-era GPT, era IA, AI ya, artificial intelligence. Dulu ada era sosial media. Sebelum sebelum sosial media muncul tidak dikenal, contohnya ya um, posisi atau pekerjaan digital marketing. Kemudian saat muncul maraknya sosial media muncullah pekerjaan yang namanya uh, apa digital marketing. Kemudian masuk lagi ke era uh, setelah sosial media masuk lagi ke era video ya, uh, konten berbasis video yaitu TikTok ya. Tadinya tidak begitu banyak profesi konten kreator yang dikenal dulu hanya YouTuber ya. Dulu kalau orang mau bikin mau mau punya uang dari internet uh, jadilah YouTuber. Itu pun kalau sukses ya dan bisa jadi uh, YouTuber yang berpenghasilan yang baik ya. Nah, muncul era video ya, konten-konten berbasis video dan sekarang sangat booming TikTok. Akhirnya profesi jadi konten kreator pun menjamur untuk berbagai topik ya. Topik karir, topik fashion, topik beauty ya. Semua hal itu uh, merupakan efek dari peluang kerja yang muncul karena era yang berubah kan. Kemudian kena keamanan siber. Nah, akhir-akhir ini kita juga pasti sering dengar berita ya. Bahkan mungkin 1-2 tahun ya, 2023-2022 yang lalu itu marak sekali pembobolan data. Eh, bahkan hacker terakhir yang sangat terkenal ya. Yaitu Biorka kan membobol banyak data orang-orang Indonesia. Jadi ya profesi keamanan siber ini juga menjadi sangat penting di era digital sekarang. Ya ini kreator konten tadi sudah kita bahas. Terus analisa data karena berkembangnya teknologi otomatis juga akan memperbesar cakupan data yang bisa diakses ya sehingga butuh analis-analis untuk mengembangkan aplikasi atau juga untuk mengembangkan teknik pemasaran atau mengembangkan produk berdasarkan data yang tersedia. Contohnya aja AI. AI itu kan merupakan sebuah produk hasil dari kumpulan data ya. Jadi mereka adalah mesin learning yang mempelajari data-data yang sebelumnya sudah pernah ada dan dibuat menjadi sebuah program yang sekarang kita kenal. Contohnya salah satunya ChatGPT ya. Dan masih banyak lagi peluang-peluang kerja baru yang akan muncul nanti di masa depan. So perubahan era juga tentu saja membawa tantangan-tantangan tersendiri ya. Yang pertama pastinya perubahan cepat. Waktu kita sebelum pandemi mungkin nggak gitu kenal dengan uh, yang namanya meeting online ya kalau kalau ngajar juga dosen harus datang ke kampus ya tapi ketika pandemi datang tiba-tiba berubah semua orang tidak boleh keluar harus ada di dalam rumah gitu ya dan salah satu solusi yang muncul adalah kita melakukan pertemuan secara online dan itulah era keemasannya zoom ya dan kawan-kawannya yang kita gunakan sekarang dan itu contoh perubahan cepat dalam teknologi yang berpengaruh eh, kepada cara atau kehidupan kita sehari-hari. Nah, otomatis juga semakin apa ke depan persaingan juga semakin ketat karena arus informasi juga semakin tidak ada batasan ya. Masalah kita juga yang kita hadapi sekarang ada beberapa segmen populasi yang tidak menguasai keterampilan digital ya kita harus akui ya. Walaupun di kota-kota besar mungkin kita sudah terbiasa dengan teknologi tapi masih banyak sekali saudara-saudara kita yang di pelosok-pelosok sana yang mungkin belum menyentuh ya kemajuan teknologi seperti yang kita rasakan sekarang dan uh, ya otomatis kalau kita dibandingkan lagi dengan negara yang maju contohnya gampang aja lah dari akses internet gitu ya. Kecepatan internet Indonesia itu bukan yang tercepat di Asia gitu ya. Malah nomor berapa dari yang terbawah gitu kan ya. Kalau kita ngomongin Asia aja belum di seluruh dunia. Jadi ya uh, kemajuan teknologi tentu juga sangat berpengaruh dengan bagaimana apa infrastruktur ya yang kita miliki terkait dengan uh, apa kemajuan teknologi itu nantinya. Tapi ya saya sangat disayangkan juga ya berita yang terakhir bahwa ada korupsi itu ya di pemasangan BTS yang sebaik yang sebenarnya ditujukan untuk memperlancar akses internet kita semua ya. Ternyata dikorupsi guys 8 triliun lumayan ya. Nah, kemajuan teknologi eh, era digital juga tentu akan membuat kita perlu menguasai beberapa keterampilan-keterampilan baru ya. Yang pertama tentu keterampilan digital dasar. Keterampilan digital dasar gampang deh misalnya dulu waktu berubah dari zamannya uh, ojek pangkalan menjadi ojek online dulu yang jadi tukang ojek tuh nggak perlu bisa pegang hp ya <tapi>, tapi pada saat era ojek online dimulai mau nggak mau yang berprofesi sebagai tukang ojek ya harus bisa megang hp gitu ya harus ngerti gimana mengakses uh, apa smartphone aplikasi membaca peta gitu ya yang tadinya mungkin nggak pernah dilakukan tapi harus dilakukan jadi keterampilan keterampilan digital dasar itu menjadi hal yang wajib untuk kita kuasai sekarang nah kemudian juga bagi profesi-profesi tertentu tentu saja ya kemampuan teknis khusus juga menjadi faktor pendukung yang sangat penting karena semakin teknologi maju tentu ada teknologi atau hal yang baru, aplikasi, kemampuan yang baru yang perlu dikuasai dan yang tidak kalah penting sebenarnya walaupun era digital itu sudah datang dan kita sudah masuk ke sesuatu yang berbeda lagi ya, zamannya artificial intelligence, keterampilan interpersonal tetap menjadi sebuah keterampilan yang penting untuk kita kuasai dan beberapa yang menurut saya itu ya perlu kita asah mulai dari sekarang khususnya buat teman-teman yang sekarang masih kuliah gitu ya. Kemampuan interpersonal ini akan sangat membantu kita ketika nanti kita memasuki dunia kerja, yaitu pertama, bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan efektif, supaya apa yang kita sampaikan, baik itu kepada atasan atau rekan kerja, nantinya itu akan bisa tersampaikan dengan baik. Jadi, pesannya nyampe secara baik, ya. Kemudian, kolaborasi tim itu juga tetap jadi satu hal yang penting, ya kepemimpinan juga empati dan kecerdasan emosional dan kemampuan dalam beradaptasi. Jadi perkembangan zaman, perubahan zaman yang sangat cepat ini tentu menuntut kita untuk bisa cepat beradaptasi, teman-teman. Kalau misalnya kita nggak cepat beradaptasi, nanti yang ada kita ketinggalan dengan orang lain ya. Nah persiapan penting apa yang kita perlu siapin nih buat teman-teman yang sekarang masih studi atau sekarang mungkin menuju ke kelulusannya. Yang pertama adalah Tentu saja, mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan bisa yang berupa hal-hal yang terkait digital secara langsung maupun yang tidak langsung. Ya, nah, pelatihan-pelatihan seperti ini juga sudah difasilitasi oleh banyak platform. Contohnya, kubisa, ya, terus juga uh, banyak platform-platform lain untuk belajar skill-skill uh, tertentu yang teman-teman butuhkan. Kemudian, partisipasi dalam kursus online dan sertifikasi yang relevan. Maksudnya, gimana? ketika teman-teman ingin ya terjun ke sebuah pekerjaan tertentu maka teman-teman harus membekali diri ya dengan pengetahuan, keterampilan yang relevan dengan pekerjaan itu. Contoh misalnya teman-teman mau bekerja nanti di industri teknologi gitu ya. Terus pengen berkarir di misalnya menjadi seorang programmer aplikasi atau ingin bikin ChatGPT versi Indonesia gitu ya. Nah, tentu teman-teman harus nih belajar Hal-hal yang berhubungan dengan uh, artificial intelligence, bahkan kalau perlu, mengambil sertifikasi yang relevan dengan itu, supaya ketika nanti teman-teman masuk ke dunia kerja, mencoba menawarkan diri kepada perusahaan, teman-teman sudah mempunyai uh, apa ya, bisa dibilang validasi ya, menggunakan sertifikasi yang dimiliki terus juga. Uh, Semakin majunya era ini tetap menuntut kita untuk membangun jaringan dan menjalin hubungan dengan profesional di bidang yang terkait. Maksudnya gimana? Networking itu tetap jadi satu hal yang penting, teman-teman. Jadi dalam dunia kerja di era manapun ya, kemampuan kita dalam menja membangun jaringan atau membuat network itu jangan sampai dilupakan. Kalau teman-teman mungkin sering dengar orang bilang, "Oh, em um, E, apa kerja itu susah kalau nggak ada orang dalam saya setuju jujur aja ya saya setuju kenapa karena memang seperti itu kita akan akan lebih mudah mendapatkan peluang-peluang untuk bekerja sama untuk bisa mendapatkan pekerjaan ketika kita punya banyak jaringan ketika kita punya banyak kenalan gitu ya bahkan saya bisa diundangku bisa mungkin ikut sudah beberapa kali webinar Eco Bisa juga karena mungkin saya cukup dikenal oleh teman-teman yang ada di Kubisa sehingga dengan itu saya direkomendasikan untuk mengisi materi contoh aja sehingga ketika kita punya network yang bagus percayalah kita nggak akan kekurangan kerjaan ya tapi harus diingat dalam dalam membangun network harus didahului dengan menunjukkan kemampuan atau performance yang baik ya atau punya track record yang baik karena orang nggak akan mungkin mau rekomendasiin kita kalau dia kenalnya kita bukan orang yang punya kualitas yang baik gitu ya. So pastiin teman-teman punya attitude yang bagus, punya rekam jejak prestasi yang bagus juga gitu ya sehingga orang kalau ngelihat teman-teman itu oh pengen ngerekomendasiin ke orang lain yang mungkin membutuhkan jasa atau keterampilan yang teman-teman punya. Oke. Okay? Nah, yang perlu dilakukan sekarang ber apa berarti tentu saja beradaptasi. Yang kedua meningkatkan keterampilan, keterampilan secara berkelanjutan. Ini hal yang penting buat teman-teman yang mau lulus. Ya, yang namanya belajar itu nggak selesai ketika teman-teman sudah wisuda. Ini kesalahan besar banyak pencari kerja yang berpikir bahwa ketika mereka lulus uh, urusan mereka dengan pendidikan itu selesai. Saya baru aja akhir tahun lalu ya, akhir tahun lalu saya baru saja diundang oleh salah satu universitas negeri ternama juga ya uh, di bidang teknologi kebetulan pada acara tersebut mengundang pihak perusahaan ya mengundang pihak perusahaan untuk melakukan presentasi dan kebetulan perusahaan tersebut juga uh, ceritanya menghibahkan sebuah uh, alat ya sebuah tools untuk digunakan oleh kampus tersebut sebagai uh, alat untuk praktikum. Nah, di situ Um, bisa dibilang wakil Rektor ya yang waktu itu membuat sambutan dia, dia bilang kami sangat terkejut dengan alat yang diberikan kepada kami Kenapa karena alat yang ada di laboratorium kami itu hanya memiliki pembesaran maksimal sampai 2000 kali Be dengerin ya? pembesaran maksimal yang dimiliki oleh alat yang digunakan untuk praktikum di kampus ternama itu ya hanya 2000 kali lipat. Sementara alat yang dihibahkan oleh perusahaan itu sudah mencapai 20.000 kali lipat. Jadi apa yang dilihat sama teman-teman pada saat teman-teman praktikum menggunakan 2000 kali lipat pembesaran dibanding dengan 20.000 kali lipat pembesaran itu sudah pasti jauh berbeda ya kan? Nah, itu itu segitu signifikannya perbedaan antara kita ketika baru lulus dengan apa yang dibutuhkan industri. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa udah belajar di kampus yang bagus terus terus selesai, itulah yang bikin banyak orang lama ngakurnya. Karena kenapa? Karena dia tidak berusaha untuk mengupgrade pengetahuan, mengupgrade dirinya dia, sehingga ketinggalan pada akhirnya dan ngerasa bahwa kok saya nggak kerja-kerja ya. Padahal memang kesenjangan antara apa yang kita tahu di setelah kita lulus dengan apa yang dibutuhkan perusahaan itu sangat jauh, teman-teman. Jadi itu fakta ya. Bayangin tadi itu 10 kali lipat dari 2000 jadi 20.000. Itu bedanya jauh banget. Jadi ya saya harap teman-teman sangat sangat apa ya? aware gitu ya bahwa ketika lulus itu bukan akhir dari perjalanan teman-teman gitu ya tapi justru itu baru pintu start ya baru pintu start untuk teman-teman mengasah lagi keterampilannya supaya sesuai dengan kebutuhan industri nah yang terakhir adalah memanfaatkan platform online untuk mencari peluang kerja dan membangun reputasi profesional nah sekarang itu sudah banyak sekali platform yang tersedia untuk cari kerjaan dan juga untuk membranding bahasanya ya untuk membangun branding diri teman-teman. Contohnya ya. Nah, ini tadi saya sepakat banget dengan Mas Bayu ya. Mas Bayu bilang kalau mau dapat peluang ya kita coba aja melamar ke banyak portal lowongan kerja. Oh, saya setuju sekali. Kenapa? Karena portal lowongan kerja itu merupakan salah satu uh, cara ya yang kita bisa gunakan khususnya di era digital ini dan semakin ke sini yang namanya portal lowongan kerja itu jadi semakin banyak ya dan teman-teman bisa memanfaatkan itu untuk mencari sumber informasi. Tapi ada beberapa poin yang teman-teman perlu perhatikan kalau ingin berhasil ya ketika melamar melalui portal lowongan kerja. Yang pertama, tadi udah disinggung sama Mas Bayu ya. Kalau bisa diisi ini nih. Nah, maksudnya itu adalah ketika kalian membuat akun di portal lowongan kerja apapun Ya, pastikan datanya lengkap jadi jangan di uh, jangan mager buat ngisi data karena sekarang itu karena kemajuan teknologi juga kadang kita di uh, buat kita dimanjakan dimanjakan maksudnya gimana seringkali kita itu bisa membuat uh, bisa tetap melamar ya ke lowongan yang kita inginkan walaupun kita tidak melengkapi datanya jadi walaupun datanya nggak lengkap kita tetap bisa kirim CV Iya betul bisa tapi itu membuat kita jadi data kita jadi tidak lengkap dan bisa jadi malah tidak diproses oleh rekruter. Jadi yang pertama poinnya kalau teman-teman menggunakan portal lowongan kerja, isilah ya datanya. Jangan mager gitu ya buat isi data di formulir yang sudah disediakan. Isi selengkap mungkin. Kemudian ketika melamar pekerjaan ya, ketika teman-teman melamar pekerjaan, pastiin kualifikasi yang dipilih untuk dilamar itu yang benar-benar cocok saja. Portalongan kerja itu adalah sebuah sistem, teman-teman. robot ya, yang tidak punya hati nurani. Sistem bekerja berdasarkan perintah atau request. Jadi beda dengan HRD ya. Kalau HRD itu toleransinya banyak. Kita sebagai manusia kadang-kadang sering toleransi nih. Misalnya kita uh, nerima CV gitu ya. Kualifikasinya misalnya uh, pendidikan minimal harusnya S1, ya kan? Pengalaman harusnya 2 tahun. Tapi pas kita baca CV, wah ini ada D3 nih, tapi pengalamannya udah tiga tahun. Nah kalau HRD yang terima baca CV nih ya, sebagai seorang manusia, kadang-kadang itu jadi toleransi. Coba deh gitu ya, walaupun D3 tapi dia punya pengalaman tiga tahun, siapa tahu dia mau nih digaji sekian. Itu manusia. Nah perusahaan menggunakan portal lowongan kerja sebenarnya tujuannya untuk apa? Ya untuk mengurangi sisi manusiawi itu gitu ya. Supaya orang yang diterima itu benar-benar sesuai syarat yang sudah ditentukan. Jadi kalau misalnya teman-teman melamar lewat portal, satu poin penting yang perlu diperhatikan adalah melamarlah ketika teman-teman sudah memastikan bahwa kualifikasinya semuanya sesuai. Tidak ada yang teman-teman uh, toleransi lah. Ibaratnya kayak, ah oh, nggak apa-apa nih, nggak cocok satu, Kirim aja, jangan saran saya lebih baik cari yang benar-benar pas, baru kirim CV. Nah, efeknya apa? Efeknya tentu saja, kalau kita hanya mencari yang benar-benar tepat, otomatis akan sangat sedikit peluangnya di satu portal. Bisa jadi belum tentu ketemu lowongan di portal tersebut. Maka itulah yang ketiga, bergabunglah dengan berbagai macam portal loker dan ku bisa keren banget nih mengumpulkan 10 ya. 10 portal lowongan kerja untuk membantu teman-teman di sini supaya mendapatkan akses info lowongan kerja. Ini sejalan banget dengan tips saya. Kenapa? Karena setiap portal biasanya punya klien yang spesifik, teman-teman. Jarang sekali satu perusahaan itu punya akun di banyak portal, jarang biasanya satu perusahaan hanya hanya akan berlangganan di satu portal lowongan kerja contoh tadi ready gitu ya nah, perusahaan yang menjadi kliennya ready itu biasanya belum tentu juga menjadi kliennya kubisa atau sebaliknya perusahaan yang buka lowongan kerjanya di kubisa belum tentu buka lowongan juga di ready jadi ketika kita bergabung dengan banyak platform itu sebenarnya membantu kita juga untuk memperbesar peluang kita dipanggil gitu ya jadi kita dapat info lowongannya juga lebih banyak nah kemudian ya bicara mengenai era digital nah cara melamar pun tentu saja uh, sekarang ada pilihan ya selain dengan teman-teman mengirimkan cv seperti biasanya gitu lewat website perusahaan atau lewat portal gitu ya sekarang teman-teman bisa membranding diri melalui LinkedIn gitu ya LinkedIn ini sekarang sudah jadi satu sarana yang sangat populer dan dihuni oleh banyak sekali HR dan kalangan profesional di sana bahkan banyak pengalaman member saya di kelas karir yang bercerita ketika mereka berhasil mengoptimasi LinkedIn mereka, itu justru mereka yang dihubungi oleh HRD. Jadi bukan mereka yang cari kerja, bukan, tapi HRD menghubungi mereka. Caranya gimana? Yang pertama sekali lagi tetap karena LinkedIn ini juga merupakan sebuah sistem Jangan lupa lengkapi data. Jadi, ketika ada formulir-formulir isian yang harus diisi di profil LinkedIn, kamu lengkapilah ya. Kemudian, gunakan profil foto yang profesional karena LinkedIn ini adalah media sosialnya. Para profesional, jadi tunjukkan sisi kita sebagai seorang pro, gitu ya. Kemudian, headline yang clear. Maksudnya gimana? Ketika menulis headline itu, yang mana sih, Coach? Headline yang ini, ya? Nih, headline ini di bawah nama teman-teman, ya. Nah, kalau saya kan founder Akademi HR.id dan kelas karir.id. Nah, ini adalah headline-nya saya. Kalau teman-teman mau menulis headline-nya teman-teman, tulislah dengan nama posisi apa yang diinginkan. Gitu ya. Jadi misalnya teman-teman mau tulis oh saya mau jadi seorang staff uh, IT gitu ya. Tulis saja di bawah nama itu staff IT gitu ya. Nah, itu uh, untuk menunjukkan bahwa teman-teman qualified untuk atau sedang mencari posisi untuk pekerjaan tersebut. Nah, kemudian dalam LinkedIn juga itu menjadi satu wadah untuk bisa berinteraksi langsung dengan HRD, teman-teman. Karena eh, bisa dibilang tidak ada satu cara pun yang bisa ya, tidak ada satu cara pun yang bukan tidak secara Dulu hanya ada satu cara untuk kita sebagai pencari kerja bisa berinteraksi dengan HRD. Caranya apa? Caranya adalah lewat Job Fair offline. Jadi kalau kita mau ketemu HR, mau ngobrol sama HRD, itu momennya cuma di Job Fair offline. Dan Job Fair offline itu tidak terjadi setiap hari, ya. Contohnya hari ini kan ada uh, di Uner ada Job Fair. Ya hari ini aja bisa ketemu sama HR yang mungkin buka booth langsung di Uner gitu ya dan seterusnya. Tapi di luar itu susah, ya. Apalagi pas pandemi kemarin kan nggak boleh ada event ya nggak ada sama sekali Job Fair. Sekarang mungkin sudah mulai ada, tapi hanya momen uh, hanya By moment aja. Nah, LinkedIn menjadi satu wadah di mana kita itu bisa langsung terkoneksi dengan HR. Ya, kita langsung bisa ngobrol sama mereka, kita bisa komentar postingan mereka, kita bisa DM bahkan kalau misalnya mereka meminta kita untuk mengirimkan CV ke mereka, bahkan mereka bisa ngubungin kita langsung. Nah, kita harus memanfaatkan platform ini untuk memperbesar peluang kita dapat kerja. Caranya dengan belajar bagaimana berinteraksi dengan HRD supaya teman-teman uh, ya istilahnya memiliki basic communication yang yang standar lah sebagai seorang profesional ya jadi contohnya cara menyapa cara berkomentar ya cara ngedm hr nah itu coba diperhatikan supaya teman-teman dinotis oleh hr dan hr tertarik dengan teman-teman gitu ya Nah, yang terakhir adalah bagaimana cara mengirimkan CV lewat email. Kalau dulu masih zaman banget CV itu di-drop langsung gitu ya ke perusahaan-perusahaan. Tapi ya makin ke sini itu semakin berkurang ya. Walaupun masih ada aktivitas seperti walk-in interview yang diadakan oleh perusahaan, tapi email saat ini sudah jadi primadona. Kalau dulu email itu jadi alternatif ya. Saya ingat banget tahun 2016 waktu saya ngajar tentang saya itu udah ngajar pencari kerja dari 2000 2012 teman-teman dari 2012 saya udah ngajar pencari kerja nah di era-era itu tuh masih didominasi oleh CV yang dikirimkan by pos ya jadi lewat uh, amplop tadi Mas uh, Bayu sempet cerita gitu ya kalau ngirim, ngirim CV pakai amplop coklat gitu ya dulu tahun 2012 masih di sampai sebelum pandemi lah sampai sebelum pandemi itu didominasi oleh CV atau lamaran yang dikirimkan menggunakan amplop coklat. Tapi sejak pandemi sampai hari ini, nah email berubah menjadi prima dona. Kalau teman-teman perhatikan ya, mau buka lowongan di manapun, kala kadang -kadang di sosial media atau di LinkedIn sekalipun gitu ya, HR itu sering banget untuk meminta kita mengirimkan CV melalui email. So apa yang perlu diperhatikan ketika kita mau kirim CV lewat email supaya HRD mau baca CV kita? Yang pertama tentu subjeknya harus clear. Clear subjek itu maksudnya gimana? Dalam menuliskan subjek harus jelas posisi apa sih sebenarnya yang kita inginkan. Jadi seringkali saya terima uh, orang yang kirim CV itu kadang-kadang lupa subjeknya diisi. Jadi nggak diisi dikosongin aja. Fungsi subjek dalam konteks melamar pekerjaan adalah menginformasikan kepada HRD posisi kerja apa yang kita mau, yang kita lamar di perusahaan itu. Jadi tulis dengan jelas posisi kerjanya apa. Tadi misalnya mau jadi staff HR ya udah tulis staff HRD di subjek email. Kemudian body emailnya pun harus ditulis dengan profesional, jangan sampai dikosongin, gitu ya. Banyak sekali keluhan HRD uh, di LinkedIn itu yang cerita curhat bahwa pencari kerja kirim CV, tapi body emailnya dikosongin, jadi cuma ada lampiran CV doang, gitu ya. Nah ini juga jangan dilakukan teman-teman, karena banyak HRD yang tidak begitu nyaman dengan cara tersebut. Cara yang paling etis adalah dengan teman-teman tetap menuliskan body emailnya secara profesional. Kalau mau cara gampangnya isi body email dengan apa? Kalau kalian terbiasa atau sering baca informasi mengenai pembuatan surat lamaran, sebetulnya kalimat-kalimat yang ada di surat lamaran itu bisa saja sama persis di copy paste ke dalam body email. Nggak ada masalah sama sekali. Yang penting diisi, yang pasti diperhatikan jangan sampai salah pada penulisan nama perusahaan atau pada posisi yang ditargetkan. Jadi kadang-kadang karena lupa lah ganti gitu ya. Copy paste aja dari surat lamaran dipindahin ke body email. Eh nama perusahaannya ketinggalan gak diedit gitu. Perusahaannya A yang dilamar B gitu ya. Itu hati-hati bisa aja itu bikin HRD jadi nggak tertarik untuk rekrut kita karena kesalahan uh, penulisan. ya. Nah berikutnya CV dan lampiran yang dicantumkan saat kita mengirimkan lamaran ke perusahaan itu tidak lebih dari 2 MB. Kenapa angka 2 MB ini muncul? Karena sebagian besar lowongan yang saya baca gitu ya. Sebagian besar loh yang nggak semua. Sebagian besar lowongan yang saya baca itu memang mensyaratkan dokumennya tidak melebihi angka 2 mega walaupun ada yang sampai 500 KB doang gitu ya atau bahkan ada yang cuma 1 mega tapi rata-rata di angka 2 MB. Nah, artinya tidak lebih dari 2 MB ini teman-teman ketika mau mengirimkan CV pastiin attachment-nya itu secara ukuran itu tidak menyentuh angka 2 itu artinya. Ya tidak menyentuh angka 2. 1,9, 1,7, 1,8 itu oke, okay. tapi kalau teman-teman udah bikin dua titik itu udah pasti bisa jadi uh, keblokir sama sistem di perusahaannya karena banyak perusahaan yang membatasi ya kuota email yang bisa mereka terima itu di angka 2 mega. Jadi saran saya yang paling aman kalau mau keterima hampir di banyak perusahaan saat mengirimkan email, usahakan ukuran lampiran itu jangan menyentuh angka 2. Oke, okay. nah, saya rasa kalau bicara mengenai apa yang kita perlu lakukan di era digital, itu saja sisanya.